Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya B Channel. Oke, kali ini kita mau menyetel oil change ya. Ini oil change milih Scoopy terbaru atau Scoopy yang 2020-2021. Cara menyetelnya itu mudah sekali. Ini cuma satu ya tombolnya. Jadi kita bahas dulu oil change Scoopy ini. Yang pertama kali muncul itu nanti di angka 1000 km. Setelah 1000 nanti ke 6.000, 12.000, dan seterusnya kelipatan 6.000. Jadi seperti itu, karena ini tidak bisa disetting seperti Vario ya. Seperti Vario itu bisa disetting ke 1.500, 2.000, 2.500. Nah itu Vario bisa, tapi untuk Scoopy ini tidak bisa ya. Ini mirip punya PCX juga sama, ini kelipatan 6.000. Sebenarnya lebih mudah kalau dibikin seperti Vario ya. Kalau Vario itu bisa 1.500, 2.000. Nah, itu bisa nyala oil change-nya. Tapi kalau kelipatan 6.000 nggak bisa disetting ya, lebih susah ya. Jadi kita harus mengingat kembali oli kita sendiri, karena di sini peringatannya cuman setiap 6.000 dan kelipatannya. Oke, langsung aja kita ke caranya menyetel. Di sini mudah sekali. Yang pertama ini ya, ini kita tekan. Kita tekan. Kemudian kita kontak on. Di-on-kan. Nah, ini tadi oil change-nya sudah hilang karena saya tekan ini dan kontak on. Jadi seperti itu caranya. Mudah sekali. Nanti ini akan muncul oil change kembali di angka 6000 km. Kemudian kita setting lagi dan menyala lagi di angka 12.000. Jadi seperti itu. Oke, cukup mudah kan? Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan dukung dengan cara subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.